yang berhasil buat perempuan menangis. Ini teh berat pisan. Udah tuh kerjain aja. Nah, gitu dong yang rajin kerjanya. Abah, ada apa ini? Sepertinya terjadi sesuatu di padepokan. Assalamualaikum, Neng. Halo. Iya, Ki. Astagfirullahaladzim, baterainya teh habis. Ayah-ayah wae ya teh. Iya teh, ayah naon? Saya teh punya firasat nggak baik soal padepokan. Tolongin atuh telepon ke sana, siapa aja gitu yang ada di sana. Karena dari tadi saya telepon ke Abah, tapi HP-nya mati, nggak bisa-bisa. Oh gitu? Ya sudah, saya coba telepon Royce ya teh. Abah mau ke Jakarta juga. Si Tarkim mana? Oh, Aki Guru. Gak tahu, Bah. Duluan ya, Bah. Rois, Rois. Tidak usah lari-larian. Capek. Sekarang saya kasih kamu tawaran sekali lagi. Kamu akan saya bebaskan kalau kamu kasih tahu di mana kitab pusaka itu. Sampai mati pun saya tidak akan pernah kasih tahu di mana kitab itu berada. Luar biasa kesetiaan kamu ya. Teh, tadi kejebak di ruangan nomor 13. Hah? 13? Terus, saya dengar ada suara laki-laki nangis-nangis, minta dibebasin gitu. Amit, udah tuh jangan diceritain. Kamu tuh yang bikin saya takut. Ya tuh Langit, secara logika saya tuh takut pisan. Dengerin dulu atuh, saya teh khawatir ini ada hubungannya sama suara gaib yang biasa saya dengar. Suara gaibnya teh yang mana? Yang nyuruh selamatkan bapak saya. Maksud kamu, hantu yang ada di ruangan 13 teh arwah bapak kamu yang udah meninggal? Mungkin. Kalau bukan teh bagaimana? Sosok hantu yang ada di ruangan situ memang laki-laki. Astagfirullahaladzim, Cinta. Bilang atuh kalau kamu teh ngikutin. Maaf. Terus apa lagi yang kamu ketahui? Yang saya lihat, mukanya hancur sampai nggak bisa dikenali. Dia meninggal masih muda. Kamu teh bisa dateng kayak begitu? Gak usah dibahas, gak penting. Ya
Jangan-jangan itu teh bener arwah bapak saya. Terus gimana cara bebasin arwahnya? Saya nggak ngerti. Tapi kita bisa cari tahu dari orang-orang lama yang ada di sekitar sini. Terus teh, rencana kabur kita gimana tuh? Nanti dulu atuh Ben. Saya teh memastikan dulu itu arwah siapa. Lagi pula saya belum nemu jalan keluar yang aman. Ada apa? Gawat, Bah. Gawat. Kita Ardin ngamuk di padepokan, Bah. Dia mau merampas padepokan, Bah. Astagfirullahaladzim. Rupanya ini teh cobaan yang lebih berat yang dimaksud oleh Abah Sepuh. Ayo kita hadapin si Tarkim sekarang juga. Tapi, Bah. Aduh. Ini teh berat pisan. Udah tuh kerjain aja. Nah, gitu dong yang rajin kerjanya. Saya teh mau nanya, di sini teh ada kuburan enggak ya? Atau serem-serem gitu? Kenapa emang ya? Kalian habis lihat penampakan di sini? Iya, Pak. Saya pernah lihat ada yang aneh di ruangan nomor 13. Ah, enggak aneh itu mah. Dulu ruangan itu pernah ditemukan mayat yang tidak dikenal. Tubuhnya rusak dan tidak bisa dikenali lagi. Udah kalian kerja lagi? Iya, Pak. Bisa. Berarti kita tahu harus bebasin arwahnya biar enggak ganggu orang-orang lagi. Aduh, Langit. Kamu teh jangan nyari penyakit atuh. Nanti kalau kita kenapa-napa teh gimana? Insya Allah enggak tuh, Ben. Kalau itu teh saya setuju pisan. Tapi caranya teh gimana ya? Kita teh ajak Dingga. Siapa tahu dia bisa ajak ngobrol arwahnya. Ay, iya betul pisan itu teh. Ya, saya teh enggak ikutan. Saya takut. Hei! Lo jangan pada malas-malas, pada ngobrol terus. Udah kerja. Malas-malas. Udah lah, nggak apa-apa lah kalau kayak begitu. Ini bang, kasih po ya. Iya, sama-sama ya. Po. Ini saya teh mau cerita. Kemarin malam di ruangan yang misterius itu ada hantu. Wah, hantu-hantu. Ini masih pagi ya. Lu udah pada ngomongin hantu aja. Bukannya begitu, Po. Masalahnya nih, tuh hantunya ngomong. Ya kan? Ya kan? Oh, masa sih? Emangnya ngomong apaan? Yang jelas, Teh. Dia ngomong, dia mau balas dendam. Kempok. Lu sembarangan aja ngomong. Emangnya gue itu salah apaan? Bukannya itu hantu mau balas dendamnya ke... Kempo kan? Ya? Iya sih, kempo katanya. Kempo. Aduh. Kempo jadi beser deh nih, ditakut-takutin sama lu pade. Ambil. Bagus ya. Bagus ya. Orang pada sibuk kerja, lu enak-enakan nongkrong di mari ngopi lagi. Masuk! Kerja! Ini, iya. Kok jangan bikin malu yang lain? Cabut! Iya. Psst. Anak zaman sekarang cepet banget tuanya. Nongkrong doang minum kopi. Heran gue.